kok nggak bisa? Nanti rem? Oh iya, ini rem ya? Iya. Kirain kopling. Biasa motor batangan. Iya, iya. Soalnya kalau yang ini tiga layer tuh loh. Iya, iya. Kalau malam ke dia nggak apa-apa, kalibra nggak apa-apa. Ini aja. Bisa nih, Pak. Eh Mas, minta dijelasin bentar deh. Oh iya. Sik. Nah, udah deh, nggak apa-apa. Yuk. Jadi buat nyalain. Buat, ya, ini karena sistem keyless. Uh-huh. Yang penting fob key-nya udah hijau. Oke. Okay. Jangan sampai ini jarak berapa? Paling jauh berapa meter? 2 meter. Motor PCX yang listrik ya? Ini PCX full electric. Full electric. Ini udah di launching 2019 awal. Oke. Okay. Cuma memang belum dijual untuk retail ke konsumen, masih skemanya bisnis to bisnis disewakan. Oh ya udah, saya tak liatin dulu. Nih, ya kan. Tuh. Jadi yang membedakan dengan motor apa PC konvensional tuh dari bahan bakarnya dulu yang utama ya? Iya, jadi konvensional itu masih ada mesin internal combustion-nya, bahan bakarnya masih bensin. Kalau ini internal combustion engine-nya udah nggak ada dan diganti dengan baterai. Dan ini beda nih yang sini nih, terutama ini beda ya? Iya, reaksinya beda. Dan ini kan yang beda banget yang sini nih, arm-nya ini. Ke sini tadinya ada knalpot. Oh, sama rem ya? Iya, remnya kalau yang PCX internal cakram, ini masih diganti tromol. Oh iya, kalau yang ini semuanya di kiri semua ya? Semuanya masih, ya. Ini motornya sebelah sini, dia pakai motor direct drive, 2 kW. Oke. Jadi masih ada di reduction ke roda belakang. Lain-lain hampir sama ya, cuma sama. Oke. Okay. Terus ini launching tahun 2019. 2019 awal. Dulu pernah dicoba di Gias belum? Sudah, di IMS sudah. Waktu itu event-event pameran, event-event kementerian perhubungan, kementerian perindustrian, SDM ikut semua ini. Ini ada ger-ger-ger apa ya yang belakang? Tadi, masih direct drive, ada gear reduction-nya. Ada gigi-giginya. Jadi tertutup di dalam. Di dalam. Ya udah, ini tadi itu udah nyalain ya. Ya, tinggal pencet aja sebelah sini tombol lalu putar ke kanan. Uh-huh. Nah, ini udah on. Nah, pada saat kayak gini belum bisa digas. Oke. Okay. Karena masih ada tulisan push start. Nah, ini jadi harus nunggu dulu. Harus pencet start dulu. Caranya ini pencet rem kiri. Oh ya, seperti baru start. Startnya yang ini. Ya. Kurang, yang ini kirinya kurang. Nah. Ini okay. Udah ada ready seperti ini, berarti udah bisa jalan. Oh iya. Nah, ini baterainya tinggal 81%. 81%. Terus kalau ini udah tinggal jalan. Iya. Kok nggak bisa? Nanti rem? Oh iya, ini rem ya? Iya. Kirain kopling. Biasa motor batangan. Oh iya. Ini nyala gimana? Ini udah. Udah nyala, ini udah nyala. Udah terus, ready. Ini udah nyala. Udah berarti udah gas gitu. Udah. Jadi benar-benar nggak berasa ya? Vibrasinya nggak berasa ya? Nggak ada, iya. Oh gila, ini udah nyala loh ini. Sudah. Oh gila. Tandanya itu tadi, regulasinya harus ada tanda ready. Ready ini udah, artinya udah bisa jalan? Iya. Oke. Kalau ready belum nyala itu berarti belum nyala. Ini ABS ini? ABS. Oh iya. Dia remnya depan ABS. Oke. Jadi, wah surprise ini. Vibrasinya benar-benar nggak berasa. Yeah. Kalau biasanya kan dada-dada gitu ya. Oke. Di tangan ini nggak ada. Kita coba dulu ya. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, nyobain motor listrik, PCX listrik nih. Betul-betul ini apa namanya? Senyap, minim vibrasi. Ini jalan masih kayak gini ya. Masih deg-deg-deg-deg-deg-deg gitu kan. Nah, sementara kalau misalnya aku kiri. Wow, gila cuy. Kayak naik apa aja gitu loh. Ayo, corneringan. Motor punya TBM, nggak berani pencicilan. Ini mana ya rutenya? Tanya dulu. Halus banget sih. Sek, tak muter. Cuman emang bahaya sih kalau misalnya kecepatan tinggi, makanya ini motor aku tadi udah nanya top speednya itu cuma 60 km per jam. Jadi mungkin untuk meredam apa tingkat bahaya.
Ini aku nggak tahu nih dengar apa enggak. Terus, aduh, ada mobil. Aku belum tahu rutenya mana sih, tak tanya dulu. Yang mana? Nah, ini ntarnya bawa kabur di mana? Tapi saya remote dari sini. Vibrasinya benar-benar halus banget. Ini aku diizinin sampai kuper candi loh, puter-puter katanya. Wow! Kapan lagi kayak gini ya kan? Tesnya di sekitaran Candi Borobudur. Cornering. Aku coba lampu sen nih. Lampu sen kiri, lampu sen kanan. keren. Tapi emang bahaya sih ya kalau misalnya di tempat umum yang apa namanya belum tersosialisasi dengan motor listrik tanpa suara kayak gini. Miring saya miring. Yang miring utanya. Kanan ya. Tadi udah diizinin kok. Bismillahirrahmanirrahim. Udah sampai sini. Ini candinya mana? Aku bingung. Bener-bener gak ada suaranya. Ini yang kiri buat lajur sepeda, yang kanan buat kendaraan bermesin. Wow. Banter-banter karena gimana ya, ini 43 loh. Sini nih katanya boleh foto-foto. Ini motor apa, listrik semua nih, motor listrik semua ya. Ayo sekalian ikut. Oh ya, ada Oke. Wow, di samping motorsport. Kak, nanti di video ya, Kak. Jalan gitu ya. Video kameranya. Ayo, 3, 2, 1. Lagi. Ya, wow. Motor listrik dan sepeda listrik. Mantap. 3, 2, 1. Ini buat test ride gak sih? Enggak ya? Enggak buat test ride ya? Enggak. Ini top speed berapa, Mas? 140, Pak. 140? Iya. Tapi bahaya ya? Ada suaranya enggak? Enggak ada. Enggak dikasih sound woofer atau apa? Enggak. 2000 years later. Balik lagi. Kita liatin biar kelihatan foto ini. Carinya biar kelihatan. Ah, sorry. Iya.
Sik. Nah, udah. Dari sini tak fotoin ya. Nah, ini ya fotonya. Dah, gas. Balik. Gas. Halus banget. Kanan, kita balik ke tempat awal. Buat cornering enak juga loh ini. Tapi emang speednya emang terbatas. Jauh. Nah, ini belok ke kiri ntar. Sih, ke kanan dulu, terus ke kiri. Nyobain belnya. Nyobain klakson. Udah, hampir sampai. Mana sih nyasar. Ini. Oke, sampai deh. Tadi lama karena saya foto bareng yang lain, Mas. Ini saya matiin. Terus apa namanya? Pas nyalain lagi itu saya lupa kalau ini harus tekan gitu. Ya, emang harus tekan, Pak. Lama banget takut tadi. Oke, makasih ya. Maaf. Kenapa? Rating sparenya gimana? Komennya terhadap motor. Enak sih, mungkin perlu sosialisasi sama ini mungkin ya. Harganya mungkin nanti apakah overpriced atau enggak untuk untuk orang sini gitu kan. Oke, siap. Oke, terima kasih ya, Pak. Oke.